2 perkara tukar guling pembelian apa? Pada tahun 2018 terdapat pembangunan jalan tol Pemalang Batang yang melalui wilayah desa Bojongminggir, kecamatan Bojongminggir, Kabupaten Pekalongan, terdapat tanah kas desa yang terkena oleh pembangunan jalan tol. Kemudian negara melalui Kementerian PUPR memberikan bantuan lebih kurang lebih sebesar 2.124.830.000 rupiah. Uang tersebut digunakan kembali untuk membeli tanah sebagai pengganti, yaitu sebanyak 8 bidang tanah pengganti sebesar 1.595.130.000 rupiah, di mana ada selisih sebesar kurang lebih 511.925.000 rupiah.